kembali di Kompasian saudara Israel Tengah mempertimbangkan serangan balasan merespon serangan Iran pada 13 April lalu Iran menyebutkan serangan itu sebagai balasan atas serangan terhadap Kompleks Konsulat Iran di Damaskus Suriah pada tanggal 1 April meski ada permintaan untuk tidak membalas kepala militer Israel bilang akan merespon serangan Iran hanya saja, tidak dirincikan kapan dan seperti apa respons yang akan diberikan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan bahwa Israel masih mempertimbangkan langkah-langkahnya. Tetapi ia memastikan akan merespons serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. Militer Israel mengatakan 99 persen pesawat tak berawak dan rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה אה, טילים, טילי שיעוט, אה, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. Hey, now, hey, now. Hey, now. Di Teheran, Iran, ratusan orang berkumpul di pusat kota mendukung serangan terhadap Israel. Masa berkumpul di alun-alun Palestina dekat bekas kedutaan besar Israel yang kini dimiliki Palestina. Para demonstran mengibarkan bendera Iran, garda revolusi, dan Palestina. Sementara itu, para pemimpin dunia mendesak Israel agar tidak membalas serangan Iran. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas dampak geopolitik usai serangan balasan rudal Iran ke Israel. Menlu Retno Marsudi mengungkap presiden memberi arahan khusus terkait ketegangan Iran-Israel. Presiden berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Menurut Menlu, baik Iran dan Israel maupun negara sudah mulai berhitung dampak ketegangan militer jika dilanjutkan, mulai dari sisi ekonomi hingga sisi geopolitik. Pesan Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan Dapat dihindari terjadinya eskalasi, karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi, sekarang masing-masing pihak, teman-teman, sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi. Sabtu 13 April 2024, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke wilayah Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap komplek konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan dua jenderal Iran tersebut. tidak Namun, rezim ro Iran, و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد Dalam serangan itu, Iran meluncurkan 170 pesawat nirawak, 120 peluru kendali balistik, dan 30 rudal jelajah. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone Shahid 136 Kamikaze, Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dan memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km. Militer Israel merilis gambar yang memperlihatkan kerusakan akibat serangan Iran pada Sabtu lalu. Israel mengklaim telah mengantisipasi 99% dari tiga ratusan drone dan rudal yang diluncurkan Iran. Untuk menangkis serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara, salah satunya Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh. Sejumlah negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Italia banyak memberikan bantuan militer kepada Israel. Amerika Serikat memberikan bantuan amunisi pesawat tempur hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara Iron Dome. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dan meredakan ketegangan. The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Sebelumnya, Iran bersama negara-negara di PBB penentang agresi Israel meminta Dewan Keamanan PBB bersikap tegas atas kejahatan genosida di Palestina. Serangan brutal Israel telah menewaskan lebih dari 33 ribu jiwa, diantaranya merupakan anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Serangan militer Israel ke kota Rafah pada Senin malam menghantam sebuah apartemen di kawasan Tal Sultan. Serangan itu menewaskan empat orang termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Jenazah keempat korban dibawa ke rumah sakit Abu Yusuf al Najir. Menurut keluarga korban, mereka adalah warga sipil yang mengungsi dari Beit Hanun dan mengungsi ke kota Rafah sejak awal perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan atau menyerang kota Rafah yang dihuni oleh sekitar 1,4 juta warga Palestina yang sebagian besarnya adalah fungsi dari wilayah lain di jalur Gaza.